Nama saya Rahmat Arief Setiawan. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer untuk jurusan S1 Teknik Informatika. Untuk kesan-kesannya dalam wisuda kali ini, karena masih dalam pandemi COVID-19, maka pastinya perlu dengan adanya protokol kesehatan, dan sehingga ya mungkin acara cukup singkat, hanya beberapa jam. Kalau biasanya mungkin ada acara hiburan atau tambahannya, ya karena dengan keterbatasannya waktu dan harus mematuhi protokol, maka banyak apa itu namanya kegiatan tambahan yang dihapuskan. Ya dari segi pribadi mungkin sedikit disayangkan, karena mungkin itu hanya pengalaman yang bisa dirasakan satu kali dalam seumur hidup, tapi ya demi kebaikan kita bersama, maka ya mau nggak mau harus bisa dimaklumi. Ya itu. Kemudian untuk selama proses penyusunan skripsi ini, karena masih dalam tahap pandemi juga, kebetulan untuk saya itu mulainya bulan April, dan itu juga udah awal-awal pandemi dan masih galak-galaknya untuk protokol kesehatan, sehingga proses dari mulai sidang skripsi sampai konsultasi itu semuanya dilakukan online. Yang pastinya ada beberapa keterbatasan, di mana pada saat kita penyajian apa itu namanya konsultasi kepada dosen pembimbing secara tidak langsung, itu pastinya ada beberapa item yang gimana ya, kalau mau disampaikan secara tertulis atau secara pesan itu kan susah, sedangkan kalau kita bertatap muka itu tidak bisa. Ya jadi ya harus pandai-pandainya dalam kalau dosen pembimbing apa itu namanya bilangnya seperti ini, ya kita harus bisa menyesuaikan mungkin maksudnya secara lengkapnya bagaimana, karena dosen sendiri pun nggak mungkin bakal menyampaikan secara keseluruhan dengan cara pesan gitu, karena konsultasinya kita dari awal sampai akhir ya pastinya memanfaatkan media sosial dan untuk telekonferensi melalui aplikasi Zoom biasanya. Untuk yang pertama, saya sangat mengapresiasi dari Bapak Ibu dosen pembimbing saya, karena dengan keterbatasannya ini beliau itu sering bisa kita hubungi sewaktu-waktu, ya kadang meskipun di malam hari pun beliau masih bisa kita ajak untuk konsultasi tentang materi terkait laporan skripsi ini. Jadinya ya mungkin kurangnya terkadang karena pada saat siang itu mungkin beliaunya juga ada kegiatan, jadi malah apa itu namanya kami kebanyakan konsultasinya di malam hari. Untuk kendala lain untuk saya pribadi, karena apa itu namanya di wilayah rumah saya itu mungkin kendala di koneksi internet, jadi masih agak susah ya. Mungkin lebih ke personal aja sih, karena terutama di sini kan juga pembagian internetnya tidak begitu merata, jadi pada saat konsultasi secara langsung lewat telekonferensi ya ada sedikit kendala, termasuk pada saat ujian kemarin kebetulan saya juga di sesi terakhir beberapa apa, dan pada saat itu kondisinya hujan, akhirnya apa itu namanya ada koneksi dari beberapa dosen penguji itu yang sedikit terganggu, ya mungkin lebih ke gangguan eksternal sih, bukan dari pihak kampusnya sendiri ataupun dari fasilitasnya seperti itu. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya orang tua saya yang selalu mendukung saya. Kemudian dari teman-teman saya juga itu yang selalu mensupport. Kan awal-awal mungkin banyak yang di pandemi ini di pertengahan macet itu, ya jadi dukungan dari teman-teman dan Bapak Ibu dosen pembimbing itu sangat sangat berperan penting seperti itu. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga saya alhamdulillah bisa lulus dengan memuaskan.